Blok silinder. Blok silinder merupakan inti daripada mesin yang terbuat dari besi tuang. Saat ini, ada beberapa blok silinder yang terbuat dari paduan aluminium. Dengan bahan aluminium, blok silinder akan lebih ringan dan dapat meradiasikan panas lebih efisien dibandingkan dengan blok silinder yang terbuat dari besi tuang. Blok silinder dilengkapi rangka pada bagian dinding luar untuk memberikan kekuatan pada mesin dan membantu meradiasikan panas. Blok silinder terdiri dari beberapa lubang tabung silinder yang di dalamnya terdapat torak yang bergerak turun naik. Blok silinder juga merupakan tempat adanya silinder, saluran pendinginan, dan juga sebagai tempat saluran masuk dan buang. Blok silinder sering disebut dengan blok mesin.